terkait dengan bom yang digunakan oleh pelaku bunuh diri. Ini merupakan bom jenis bom panci yang daya ledaknya mengakibatkan sebagian bangunan kantor Polsek Astana Anyar Polrestabes Bandung Polda Jabar mengalami kerusakan. Dan akibatnya juga selain kerusakan terhadap benda atau bangunan juga mengakibatkan korban jiwa. Seperti sudah dijelaskan kemarin, korban yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut ada 11 orang, diantaranya satu yang kami sebutkan tadi, satu orang anggota Polsek meninggal dunia, kemudian 9 anggota Polsek mengalami luka, dan satu dari masyarakat juga mengalami luka.